Kembali lagi di channel Lora Saru ya. Kali ini kita akan bermain game namanya adalah Gang Battle 3D ya. Jadi ini adalah game dengan karakter yang gemoy-gemoy begini ya. Kita akan mencoba keseruan game ini seperti apa ya. Ini adalah tampilan utamanya. Oke. Di sini kita sudah disuguhkan dengan koin ya. Ada 500 koin kita dapetin ya. Oke, terus kita coba ke bagian skinnya. Wah. Skinnya itu ada yang paling mahal itu 600 ya, itu di bagian basic, tapi di epic ini masih pada terkunci semua ya. Oke, kita coba yang paling mahal ya, yang kita bisa beli yaitu 550 koin. Oke, sudah bisa lulul mana, nggak bisa dibeli guys. Oke, kita langsung main aja kali ya. Nah iya, Totic Fight. Oh, kontrolnya begini guys. Oh, oke, ini buat megang barang ya, ya, ya. Terus, tapi ini mainnya potret ya, nggak bisa landscape. Temennya udah mati. Loh, kok gampang banget guys. Temennya langsung jatuh ya guys ya. Oke. Kita coba dulu nih main lagi ya guys ya. Nih, oke, kita di kuburan ini, di kuburan. Kita pukul. Mana kita? Iron Man, guys. Kena dia. Yes. Ini mukulnya otomatis, guys. Jadi kita kalau ngedeketin gini, dia langsung otomatis mukul tuh. Lihatin tuh. Ada senjata, guys. Kita ambil guys senjatanya. Oke. Aduh, diambil guys, ambil. Pukul. Nah, terus. Kalau kita mundur, kita kepukul, guys. Aduh, ini juga gripnya otomatis ya. Nah, terus, pukul. Ini ada tembaknya, guys. Ini karakternya gemoy-gemoy. Oh, kalah, guys. Kita menang. Segampang itu mainnya, guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita pilih enemy, guys. Enemy-nya 3 coba ya, yang kebanyakan ya. Nah, ini agak banyak kan guys, sini guys. Oke, kita coba. Ada senjata ini, woy. Lempar. Nah, kita ambil senjata yang ini, guys. Senjatanya serem-serem banget, anjir. Seluruh jembatan, guys. Jangan sampai jatuh. Wih. Pukul. Ada iklannya juga, guys, di situ. Ini diam aja kamu. Pukul nih. Pukul. Pada jatuh, guys. 3 orang jatuh guys, tinggal dua lagi. Ayo. Wih, kita gampang ini mainnya ternyata guys. Widih. Pukul aja nih. Ada bata juga dipakai dia, terkunci. Kena kepalanya. mana nih. Aduh, mana nih. Ini udah mati guys, tinggal satu doang guys. Pukul. Karakternya apa sih, kucing itu ya? Ini karakter kita jelek banget guys. Oke. Lanjut. Kita pukul aja nih satu nih. Kita ambil ini batu. Mati deh guys. Kita ketok pakai bata dia modar guys. Oke. Keep. Kita coba ke bagian ini guys. Apa namanya? Ke bagian skin ya. Kita coba dapat skin apa dulu guys. Masih kita bisa beli nggak guys? Baru bisa guys, ternyata kita harus main dulu ya agar kita bisa dapat skin ini guys. Terus kita udahlah, ini aja skinnya ya, ini belum pada kebuka guys. Ini ada bisa buka pakai iklan guys, kita pakai. Dan kita coba main lagi ya, yang isinya banyak ya guys ya. Tapi kita bisa naikin level, coba attack kita naikin guys. Kita bisa upgrade ininya ya, kekuatannya ya. Kita bisa upgrade apa namanya, attacknya sama HP-nya guys. Oke, terus ini ada L Ultimate Pack, harganya 14.100, berapa ribu sih ini guys? 14.000 kayaknya ya. Ini ada shop-nya juga. Iya, 14.000. Ini 949.000 kali ya. Iya.
Oke, kita coba main aja ya, yang musuhnya ada banyak ya, ada 3 ya. Oke, kita cari yang ada 3 aja. Dengan skin baru, kita main lagi. Oke. Oh, kita bisa pakai mode aim, guys. Oke, pukul. Oh, ada monster, guys. Anjir, gede banget. Oh, kita pukul aja, guys. Kita ngalahinnya mana sih? Ini. Aduh. Ini kenapa bisa jadi gede ya? Pukul dong. Pukul ini pukul. Ah, pukul. Pukul lagi. Aduh, kalah deh. Kita kalah, guys. Ah, pukul lagi aja. Kena dia. Oh, pukul lagi ya. Pukul. Pukul dong. Kalah mati deh, guys. Ah, ternyata gini ya. Gampang ya permainannya ya. Oh, jadi tiap kita main 3 kali itu ada seperti skin bar yang naik ya. Itu akan membuka, ketika kita main 3 kali akan membuka satu skin dengan kita menonton iklan ya, guys ya. Oh, ini main lagi, guys. Ini ada temannya, kita dari mana? Oh, ada, kita dapat robot buat pukul. Ini namanya, aduh. Jangan jatuh dong. Oh, itu ada karakter yang di Toy Story, guys. Ini kocak sih, mainnya. Ayo mikir. Nah, ya terus, mikir. Oh, kelempar dia, guys. Oke, kita menang, guys, kayaknya nih. Terus, pukul lagi, terus. Nah, ya. Kurang ajar buat pada nih. Ini tawuran online nih, guys. Tawuran online dulu. Begini tawuran online sebenarnya nih. Ini berantem tapi, di kelempar dia, guys. Oh, nah dia. Oh, mati nih, guys. Tabok lagi. Nah, tabok lagi. Ini seling tabok-tabokan ya, tabok. Wah, kalah nih, guys. Tinggal dikit lagi darahnya tuh, satu lagi tuh. Oh, sama nih karakternya nih. Kalah dah. Widih, keluar kunci kan. Kita menang dong. Nah, kita menang lagi, guys. Kita harus pintar-pintar dalam bermain ya. Dikocak sih karakternya tuh. Dia ada karakter barunya ya. Kenapa ya, guys? Kita dapat kunci, guys. Kita pilih satu. Dapat 1000 koin. Anjir, kita bisa dapat beli skin yang baru lagi, guys. Udah dapat 3 kunci kita, guys. Ternyata, guys. Buka lagi. Udah. Dapat 2500 koin, guys. Kita main lagi, guys. Oh, tapi sebelumnya kita beli skin dulu yang bagus, guys. Yang mahal ya. Ini kekunci semua. Kita pak beli yang paling mahal 600, guys. Oke, terus attack-nya kita naikin lagi. SP-nya, attack-nya, SP. Oke, kita udah mentok, guys. Gak bisa di-upgrade lagi ya. Ini ada arena ya, kita bisa pilih arena kayaknya nih. Oh, tim battle, guys. Kita punya tim. Widih, banyak ternyata. Ini kayaknya bot semua, guys. Kita coba main lagi ya. Oh. Wih. Ini pada kumpul di mana, woi? Sini, gua tabok lu satu. Mana sini, yang mana? Ah, mikir. Pukul nih. Minggir dong. Kena dia. Pukul lagi. Waduh, minggir lagi. Minggir. Woi. Kita berantem di sini, guys. Minggir lo. Oh, kita ada senjata lagi, guys. Kita press senjatanya. Ada yang diem aja, guys, nggak ngapa-ngapain, guys. Kita nggak boleh keluar jalur, guys. Kalau keluar jalur kita mati ya, kayaknya. Kita darahnya berkurang, guys. Oh iya tuh benar. Kita harus dalam garis terus, guys. Aduh, jangan keluar dong. Sini aja nih. Nah, terus. Oh iya, kita ini seperti apa namanya? Kayak ini kayak battleground ya tadi ya, jadi kita ya bermain itu aja. Cuma segitu doang ya. Di bagian setting kita coba lihat dulu, cuma ada suara. Udah nggak ada yang lagi ya, nggak ada yang lain ya. Udah, cuma segitu doang, guys. Nggak ada yang tambah-tambahan apa gitu karakternya, cuma segitu doang. Ini karakter kita ya, mata satu minion. Kita
cuma punya itu skinnya ya. Oke. Okay. Ya, cuma seperti itu. Jika kalian pengen main bisa langsung download di Play Store, namanya itu adalah Gang Battle 3D ya. Bisa langsung download aja ya. Oke. Okay. Cukup sekian review dari saya ya. Ya, simpel-simpel aja ya. Oke. Okay. Tetap tunggu updatean dari channel Rasaru, jangan lupa subscribe, like dan komen ya guys. Terima kasih.